Viral di media sosial, seorang pengendara mobil cekcok dengan warga di kawasan Rancamanyar, Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ngerinya pengendara mobil tersebut cekcok sambil menenteng pistol dan mengancam warga dengan mengacung-acungkan pistol tersebut. Inilah rekaman video amatir yang merekam cekcok mulut antara seorang pengendara mobil dengan warga di kawasan Rancamanyar, Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Namun ngerinya pengendara mobil sedan berwarna merah itu cekcok sambil menenteng pistol. Diketahui peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu sore kemarin, bermula di mana pelaku menabrak mobil di kawasan tersebut dan kemudian warga memberhentikan pelaku. Tidak terima diberhentikan, pelaku kemudian turun dari kendaraannya dan berselisih sambil mengancam warga dengan mengacung-acungkan pistol. Menurut warga, pelaku tersebut mengaku sebagai anggota kepolisian. Tetapi warga yang tidak percaya kemudian berhasil menyudutkan dan mengamankan pelaku sebelum akhirnya pelaku dibawa oleh petugas kepolisian. Kejadiannya jam 4 lebih lah. Sore itu kejadian? Ya, sore. Ya. Awalnya gimana, Pak? Awalnya saya nggak tahu, gitu. Pas lihat di sana pada ribut gitu. Terus mobil itu nubruk, langsung berhenti sama warga. Ya. Pas berhenti datang ada yang ngejar gitu, ngeluarin beceng, Pak. Sama warga gitu, beceng itu ditodongin. Panik, langsung warga banyak. Ya kalau diamanin itu ada datang seorang itu yang bawa, yang ngambil beceng. Saat ini pelaku sudah diamankan petugas dan kini mendekam di balik jeruji besi. Petugas kini masih terus menggali informasi lebih lanjut terkait kepemilikan senjata api pistol tersebut.